Antri ya, alhamdulillah berkah. Ngantri. Silor. Antrian berapa lagi, Pak De? Banyak kan. Sampai jam berapa, Pak? Di sore apa mau? Jam 10 ya. Oh, set iya. Sampai malam. Alhamdulillah, berkah. Walaupun corona masih ngantri-ngantri. Aslinya mana, Pak De? Aslinya? Jawa. Oh, Jawa. Bisa ngomong Jawa toh, Pak? Jawa, orang Jakarta juga bisa ngomong Jawa, masa lo gak bisa ngomong Jawa? Oh, tapi banyak yang gak bisa, Pak De. Lahiran Jawa, tinggal lama di sini. Ada orang tuanya Jawa, gak bisa ngomong Jawa. Nanti, Pak De. Jawa ini pun di Pekalongan. Ah, serius? Pekalongan, Pak De? Aku Pekalongan, ngendi Pak De Pekalongan ini? Seragi? Oh, tetangganya ke Sesi, Pak De. Ke Sesi. Aku sampai nih ngerti perbatasan karo Pemalang, cedak Kiwil, Sukorejo. Nah, Semanggu ini sih ngono korban travel kayak Pak De. Kayak gonku kena juga ya. Oke, okay, sing ning Cipali Pak De. Iya, oke nemen no. Nama jeneng wisan Pak De. Mericang kayak kan ya, tembus-tembus kayak kan jembatan terus. Ah, Pasar Muncang. Ya, alhamdulillah walaupun koran begini rame, Pak De. Yang lain pada sepi ngono. Sampai ngantri nih. Semau, Sukorejo kan juga ada korban yang mana, Pak De? Ono korbannya juga. Ono daftar wingi. Ya, travel. Jarang nampak travel ya, Pak De ya. Oh iya, pribadi. Banyak kan pribadi ya ini.
Kalau ini yang travel L apa ya? Biasanya ini Pekalongan, konveksi, dagang tempe, ini seragi pak. Rata-rata jahit pasti. Adik gue yang buka konveksi di kampung, tapi kondisi ini saya kira udah beda pasti. Jahit tamun saya kira karo 20 tahun bian, beda kan pasti ya. Ramean saya ini. Gue tinggal di pasar minggu kantor yang Cibubur. Jadi nek lewat sekalian kayak ini lewat. Tadi lo kok nek, kok rame terus lah. Ini rame terus ini. Iya takut ya kau. Tak lebok nih YouTube ini mas. Biasanya kan rame. Panti Anom Sumuk Kidul apa ya? Panti Anom Kecamatan Bojong Sumuk Kidul Kecamatan Sragi. Tapi sama-sama kalau saya tanggal lahir aku Panti Anom. Oh Panti Anom malah. Bojone Sumuk Kidul. Aduh aku jarang. Setahun aja nggak mesti. Jadinya 4 bungkus ya. Kalau seragi biasanya banyak yang dagang tempe sih Pak Li ya. Tegal Lontar, Tegal Suruh, rata-rata tempe ya, agak tempe. Aku neng kono pasar minggu juga neng ngantri. Ini yang lamanya ini Pak ya. Konveksi daerah Jakarta juga Pak. Biasanya neng daerah Slipi ngono ya. Palmerah. Rata-rata Pak Amir. Kalideres pernah. Ah, Kalideres. Palmerah pernah. Palmerah pernah juga. Ah, Priyo. Punya ide tutulan ini Pak Kating ini mas, berani mas saudara. Mari jalan kasih sampai jam 10 malam Pak, 10 malam mas. Songo. Oh, orang mesti ya tergantung rame sepini ya. Tinggal di daerah ini juga Pak? Oh, Ciracas. Kan lewatnya spait ya Pak ya. Haus ya Pak.
dulu semua. Jangan terus Pak De. Mau video kan benar kan Pak Teh, yang tembusannya kalau lewat dalam merican itu kan ya Pak ya? Yang sekolah nah Bulaksari. Sedang. Oh, sekolah libur ya biasanya kan pada di tempat sekolah ya. Lici Racas. Bukan plat motor G, plat motor B juga. Oh. Oh iya dong misalnya. Nah aku mbien duwe KTP kamu mbien ini saya ora iso ya. Saiki wis online ya. Bukan saiki larang-larang. Larang. Oh, apa ngene Jakarta, Pak? Iki pacet ngomong koyo bangsane ati suami kok. Anak gue di kota ngarep-ngarep. Iki Mas apa jenenge? Apa sih pajak? Aduh kalau motor kedua, ketiga, keempat ngaruh. Oh, progresif, Pak. Oh enggak, mana? Zaman saya kok oh, nice. Jakarta, Mas. Apa kampung? Oh, Jakarta naik. Memang apa nih? Ora kena sanksi, ora kena apa kosong. Melarang ya? Iya, melarang. Pak 395. Waduh. Pokok. Enggak progres ya padahal ya orang progres. Karena Jakarta kali ya. Mencar target pajak. Nah, nyari iki, Mas.